Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah terus tambah nikmatnya kepada kita dan kita mampu menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kali ini kita akan berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran. Kita tahu dalam sejarah, bahkan dalam kitab-kitab suci, Allah menurunkan berbagai macam nabi dan rasulnya untuk membawa risalah kebenaran, mulai dari Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, bapak kita bersama, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk menunjukkan kebenarannya, dikuatkan dengan mukjizat. Jadi peran mukjizat itu adalah untuk meng-backup, menguatkan, mengokohkan di hadapan umatnya bahwa rasul ini benar sebagai rasul. Rasul ini benar sebagai nabi. Pembawa risalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mukjizat ini adalah pem-backup kebenaran, maka Allah berikan sesuai dengan situasi dan kondisi umat manusia pada saat nabi tersebut diutus. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah pada zaman sihir merajalela di mana-mana. Maka di antara mukjizatnya, tongkatnya Nabi Musa langsung bisa jadi ular, menyantap ular-ular yang bikinan tukang sihir itu. Kita lihat Nabi Isa alaihissalam pada zamannya ilmu ketabiban luar biasa. Allah utus Nabi Isa alaihi salam bukan saja bisa menyembuhkan tetapi bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup pada zaman di mana sastra dan bahasa itu menjadi idola setiap masyarakat. Maka Allah turunkan salah satu mukjizat kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kemukjizatan Al-Quran itu menurut para ulama minimal ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek bahasa. Meskipun orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu mahir dalam sastra, mahir dalam bahasa, tapi tidak mampu menandingi Al-Quran ini. Ada Musailamah Al-Kadzab ingin menandingi Al-Quran dengan bahasanya. Dia coba menggubah Al-Fil wa ma adraka mal fil, jismuhu kabir wa khurtumuhu tawil. Gajah, tahukah engkau gajah? Gajah itu badannya besar, belalainya panjang. Enggak usah dijelasin juga, semua orang tahu di mana nilai mukjizatnya. Ingin menandingi ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijjil, faj'alahum ka'asfin ma'kun. Beda sekali secara muatan bahasanya. Jangankan orang Islam atau Nabi Muhammad, teman-teman mereka sendiri mengatakan tidak ada nilai sastranya ini. Itu yang pertama dari sisi sastra. Yang kedua, nilai kemukjizatan Al-Quran itu dari sisi sains dan teknologi. Sebelum para ilmuwan-ilmuwan ini menemukan temuan-temuannya, Al-Quran sudah menyebutkan oksigen semakin tinggi semakin menipis. Allah sudah menyebutnya ka'annama yas'adu fis sama, makin tinggi makin sesak. Tentang ilmu kedokteran, anak itu menyusu akan lebih bagus nyusu ASI dulu. Al-Qur'an sudah menyebutkan 2 tahun haulaini kamilain liman arada an yutim marradha'ah, sebaiknya ibu memberikan air susu 2 tahun secara sempurna kalau anaknya mau bagus.
kualitas kesehatannya, kualitas kecerdasannya, dan seterusnya. Banyak sekali, meskipun Al-Quran bukan buku sains dan teknologi, tapi prinsip-prinsip dasar tentang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah tentang hukum. Hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mengunci kejahatan berikutnya. Tidak seperti hukum yang dibuat oleh manusia ini melahirkan kejahatan berikutnya atau tidak paten membuat orang jera dalam melakukan kejahatan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa terus mengokohkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada Al-Qur'an ini, dan Al-Qur'an kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.